Universiti Malaysia Kelantan UMK telah mengadakan majlis anugerah siswa, pejabat hal ehwal pelajar dan alumni di Hotel Grand Riverview Kota Baru Kelantan pada 14 Disember 2017. Menurut Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Profesor Dr. Muhammad Hassan Muhammad Osman, anugerah ini diberikan bukan sahaja kepada pelajar cemerlang dalam bidang akademik, malah ia merangkumi pelbagai aspek kemahiran insaniah di luar bilik kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Timbalan Naib Chancellor Hewan Pelajar dan Alumni, Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa dan juga staff-staff HMP, terutama sekali Puan Alifah, CK, Ichan Fiz, Kak Ina dan lain-lain staff yang banyak membantu saya, yang banyak mengajar saya tentang akademik kehidupan. Alhamdulillah sepanjang saya 4 tahun di UMK ni, banyak pahit getir yang saya belajar daripada ni, bermula daripada orang kata program yang kecil-kecil sahaja sehinggalah program yang besar. Di atas tu doa, terima kasih tu dan apa doa aja yang diberikan oleh Ketua Kulis Yaman yang banyak menyokong saya. Ketua Kulis Yaman iaitu Encik Firdaus, memang berasa yang banyak membantu saya, banyak menyokong sepanjang saya melakukan aktiviti di Kulis Yaman, di Kampus Kota dan juga kita buat secara besar-besaran di UMK Kampus Kota baru-baru ni. Apa pun saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan yang membantu saya secara tidak langsung dalam melakukan semua aktiviti yang kita jalankan. Pada pandangan saya, ini adalah satu yang membakar semangat terutamanya golongan mahasiswa. Macam sebelum ni kita buat program yang kecil, program yang biasa-biasa, kadang-kadang pada mahasiswa ni ada yang berkata orang kata nak orang kata pergi balasan. Bila ada kata buat satu perkara yang macam ni, program majlis anugerah siswa ni, bagi saya memberikan satu impact yang besar kepada mahasiswa, untuk mereka lebih mendorong, lebih berdaya saing, lebih semangat, orang kata lebih berkobar-kobar lah untuk melakukan program aktiviti selepas ini. Sebanyak 15 anugerah diwujudkan, antaranya anugerah utama Tokoh Siswa UMK, pemimpin program Sains, Teknologi dan Inovasi dan pemimpin fakulti yang melibatkan 150 pelajar dari UMK Kampus Kota, Pekalan Jepa, Bacok dan Jeli